Malaysia. Pesuruh Jaya Tinggi Afrika Selatan di Malaysia dengan kerjasama Palace of the Golden Horses menganjurkan Hari Nelson Mandela, Nelson Mandela Centenary bagi memperingati 100 tahun kelahiran pemimpin tersebut. Mandela yang meninggal dunia pada 2013 menjadi ikon antarabangsa atas perjuangan beliau menentang pemerintahan minoriti kulit putih dengan membawa mesej perdamaian sehingga sanggup dipenjarakan selama 27 tahun oleh kerajaan apartheid ketika itu. Majlis juga diadakan sebagai menghargai sumbangan dan perjuangan Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan itu yang disanjung atas keberaniannya menentang dasar apartheid. Palace of the Golden Horses telah diberi keistimewaan untuk menerima kunjungan Nelson Mandela semasa lawatannya ke Malaysia pada tahun 1997. Kempen ini berlangsung selama satu bulan untuk mempromosikan nilai dan warisan Nelson Mandela. Selamat pagi.